baru datang. Anak-anak yang manis, ketemu lagi sama Bu Hani di pagi yang cerah ini. Anak, sebelum pembelajaran kita mulai, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Kita bacakan surat Al-Fatihah supaya dalam belajar nanti kita belajarnya lebih semangat, lebih giat lagi, dan bermanfaat bagi di dunia dan akhirat. Ayo anak-anak, kita berdoa ya sama-sama. Sudah siap? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Nah, setelah itu doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wabarakatuh. Anak-anakku yang manis, ketemu lagi sama Bu Hani di hari Selasa. Di pagi yang cerah ini, Bu Hani akan membacakan Asmaul Husna. Ingat kan, anak-anak kemarin sudah menghafalkan Asmaul Husna mulai dari nomor 1 sampai 32. Ya. Nah, sekarang Bu Hani melanjutkan yang 33 sampai 40. Bagi anak-anak, masih ingat kan yang pertama? Nah, nanti kalau anak-anak membaca di voice note, diawali dengan yang nomor 1 ya, sampai yang 40. Sekarang Bu Hani akan membacakan yang mulai dari nomor 33 saja sampai 40. Ya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqit, Ya Hasib. Bisa? Diulang lagi ya. Lagi. Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqit, Ya Hasib. Bisa ya? Oke. Nah, anak-anakku yang manis, di materi yang kedua ini di hari Selasa, Bu Hani akan mengajak kalian untuk melanjutkan atau menulis suku kata awal. Apa nama alat transportasi di bawah ini? Kemudian lengkapi kata dengan suku kata yang tepat. Beri tanda L jika alat transportasi dijalankan di laut. Dan beri tanda S jika alat transportasi dijalankan di sungai. Coba lihat di bawah ini. Anak-anak tahu ini gambar apa? Pinter, gambar perahu. Nah, di sini ada tulisan rahu.
Anak-anak tinggal menambahkan apa? Huruf apa? Ayo sambil dibaca. P, kemudian E. Jadinya perahu. Nah, di sini perahu dijalankannya di sungai apa di laut? Apa? Di sungai. Ya, pinter. Nah, kalau di sungai, di sini kalian tulis huruf S. Bisa kan? Nah, untuk yang di bawah coba kalian isi sendiri, diisi yang benar. Kemudian kalau sudah silakan difoto ya anak-anak ya. Jangan lupa. Nah, anak-anakku yang manis, untuk materi yang ketiga ini, Bu Hani akan mengajak kalian melipat perahu gandeng. Nah, tentunya anak-anak sediakan dulu kertas lipat. Boleh warna apa saja sesuka hati kalian ya. Nah, di sini Bu Hani akan kasih contoh. Nah, kalau sudah ini kertas lipat, kemudian dilipat jadi dua. Yang lurus ya. Kalau sudah, kemudian disetrika. Melipatnya di meja supaya lipatannya lurus dan rapi. Setelah garis jadi dua, kemudian kalian buka. Kalau sudah dibuka, kemudian lipat ke garis tengah. Karena lipatannya tadi lurus, jadi lipat di garis tengah harus yang lurus. Kemudian dilipat gini, disetrika. Yang sebelah juga. Nah, sebelah juga dilipat sampai ke garis tengah. Jangan sampai melebihi atau kurang. Ya, Jaya. Nah, jadinya seperti ini. Ya. Kemudian untuk yang kedua, silahkan anak-anak. Nah, ini kan kalau tadi seperti ini, kemudian dilipat lagi sama seperti tadi. Nah, sampai garis tengah ya, yang satunya juga. Setelah itu, kalian lipat jadi seperti ini. Ini untuk yang keempat. Setelah dilipat jadi empat, kalian tarik garisnya atau tarik pucuknya. Pucuknya ini ya, pucuknya lipatan. Nah, seperti ini. Nanti jadinya akan seperti ini ya. Nah, ini kan. Coba dilihat ya. Kalau sudah tadi tarik seperti ini. Oke. Yang lurus. Semuanya. Ini 1 2 3 4. Nanti akan jadi seperti ini. Bisa ya anak-anak? Pinter. Nah, anak-anakku yang manis, ingat ya, tugas kalian ada berapa tadi? Ada 3. Yang pertama membaca Asmaul Husna mulai dari awal sampai berapa? 40 kalau bisa ya. Dari awal sampai 40. Kemudian di voice note, jangan lupa dikirimkan ke grup. Kemudian yang kedua, melengkapi suku kata di LKS halaman 20. Kemudian yang ketiga, melipat perahu gandeng yang nanti akan ditempel di buku gambar dan ditempel. Kemudian supaya lebih cantik, perahunya di bawahnya dikasih gambar ikan atau seperti yang di laut atau di sungai atau di kolam. Seperti itu ya anak-anak ya. Pinter. Nah, setelah selesai, kemudian jangan lupa kalian foto sekalian, kemudian dikirimkan ke link. Oke.
supaya anak-anak nanti ilmunya bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ayo anak-anak kita berdoa ya, membaca surat Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Terima kasih anak-anak, sampai ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.